Alhamdulillah berkah nih ya, berkah kerja keras semua pihak. Hari ini meresmikan saluran air ya. Artinya ada sumber mata air di bawah sumur kering. Ditarik ke atas satu tahap, ditarik lagi satu tahap lagi. Jadi saluran penarikan dari tahap 2 ke tahap 3 ya, hari ini kita resmikan. Ternyata sumber airnya alhamdulillah ada, tinggal perawatan, penarikannya, dan penampungannya. Jadi mudah-mudahan berkah buat masyarakat Sumur Pring, berkat kerjasama semua pihak dan para donasi, para donatur, terima kasih. Mudah-mudahan terus kita rawat air bersih di jalur atas Sumur Pring, Tembulun, Gunung Batur, Cipale, Ciporong, semua kita dorong ke depan bisa tersedia. Dan ternyata ada sumber-sumber mata air yang, maka penting juga penghijauan hutan tidak dirusak, ini juga menjadi penting. Pak, ini non-APBD ya Pak ya? Non-APBD nih, sumbangan dari para pihak. Nih yang lebih bersyukur lagi non-APBD ya. Mana aja Pak? Donatur pribadi, pengusaha, ada perusahaan juga? Enggak ada. Dari saya juga pribadi. Pribadi Pak Lurah dan dari beberapa pihak. Ya. Dan pribadi ini alhamdulillah, ini pelajaran buat kita pribadi bisa kita lakukan. Artinya di APBD tidak teranggarkan atau seperti apa? Sebenarnya sangat strategis ya. Kan sebenarnya tidak APBD itu banyak cara ya. Kan ada DP Wekel, ada dana per RW 100 juta, ada APBD. Artinya di APBD harusnya terpotret juga, tapi nanti pendanaannya bisa banyak pihak. Ini satu contoh. Jadi daerah-daerah yang kurangan air bersih menurut saya ada banyak cara. Ternyata pribadi-pribadi orang per orang juga mau bantu, orang sangat tertarik bantu. Saya berharap di APBD ini menjadi perhatian. Tentu ini harus dimasuk dalam rencana Musrembang Kelurahan, Musrembang Kecamatan, harus masuk yang begini-gini. Harus jadi catatan, air bersih itu salah satu urusan wajib dan pelayanan dasar. Jadi penting banget air bersih. Tapi kita syukur lah. Ya, ini dan air-air bersih di daerah yang kurang ke depan dengan sinergi semua pihak, donatur, orang peduli, orang kaya, CSR termasuk APBD, termasuk DPWK, termasuk dana aspirasi kelurahan bisa kita fokuskan. Jadi sebenarnya bisa kita lebih percepat lagi nih penanganan kekurangan air bersih di daerah atas. Pak, ini sudah berapa lama sih Pak warga di sini memang kekurangan air bersih ketika memang musim-musim kemarau gitu? Oh, dari dulu di sini mulai. Semenjak saya lahir juga sudah seperti ini. Karena sudah ya bulan-bulan apa namanya? April sampai Oktober itu ya sudah ada air. Jadi ini saat warga seperti apa Pak ketika memang tidak ada air? Ya, seadanya aja cari. Kalau ya sekarang masih mendingan, ada kendaraan gitu. Kalau dulu lagi zaman saya kecil, itu jalan kaki ngambil air itu dari sini 3 kilo itu. Iya. Dari itu apa, kali Ciporong. Pak, kalau ini kan disedot dari bawah ke atas, nanti di atas disalurkan kepada warga. Nanti dipastikan nggak di bawahnya itu tidak kering gitu, Pak? Oh, itu kan tergantung alam itu. Kalau sudah ada waktunya kemarau ya tetap kurang gitu. Ya. Total kakak berapa, Pak? Di Sumur Pring ini cuma 19 kakak. 19 kakak? Iya. Kalau penduduknya 52. Iya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama Pak Wakil Wali Kota meresmikan saluran air yang memang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Walaupun itu dari sumur yang tradisional yang memang skalanya tidak terlalu banyak, tapi sesuai dengan jumlah penduduk ya, jumlah kakak di sana, minimal masyarakat Sumur Pring itu tidak naik turun ketika mau mandi, ketika mau wudhu, atau anak-anaknya ketika mau berangkat sekolah tuh minimal air itu sudah di atas loh. Adapun nanti ke depan mudah-mudahan kita sambil menggali juga potensi yang ada itu kan, mudah-mudahan ada sumber air yang permanen bisa ditarik ke atas. Untuk juga yang RT sebelahnya yaitu RT Tembulun yang masyarakatnya juga banyak, mudah-mudahan ada jalannya itu kan. Dan kita terus berupaya itu kan, berupaya maksimal, sekalipun APBD terbatas kita akan coba gandeng orang-orang yang bijak gitu kan, atau perusahaan-perusahaan setempat, mudah-mudahan ada donatur di antaranya itu kan ya,
kita butuh pimpinan bagi orang yang mau beramal tuh kan, kita akan sampaikan juga ke masyarakat. Pak, dananya sendiri Pak dari mana Pak untuk sumber perintah, sumbangan dana sumbernya? Ya, terkait kegiatan yang tadi itu dananya memang ada dari saya pribadi tentunya, karena itu juga ada dari Kodim tentunya, alat-alat seperti selang juga, tangki itu, dan mesin dari saya juga salah satunya. Ya, kita berkat semangat karena masyarakat di Sumur Pring itu semangat, jadi saya juga semangat untuk membantu dengan segala upaya tentunya. Ya, Pak Wakil tadi kan mengapresiasi kan tentunya, jadi masyarakat tentunya banyak harus bersyukur dengan memang yang sekarang dimiliki itu kan dari sumur tradisional. Mudah-mudahan ke depan juga bisa kita tambah lagi dari apa anggaran APBD untuk air yang lebih, mudah-mudahan lebih melimpah mencukupi semua masyarakat di atas, di lingkungan Sumur Pring dan Tembulun itu.